Berikut hasil lengkap untuk wakil Indonesia di babak perempat final di turnamen BWF Halo Badminton Open 2023, Jumat 3 November 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil pertandingan selengkapnya di babak perempat final Halo Open 2023 untuk wakil Indonesia. Pertandingan di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Rehan Novel Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Inggris. Rehan Lisa menang dalam pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-12. Hasil pertandingan berikutnya masih di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Dejan Ferdinandsah, Gloria Immanuel Wijaya harus rela tersingkir dari babak perempat final setelah kalah dari wakil Hong Kong Tang Chumen Seying Suet. Dejan kalah dengan skor 15-21, 22-20 dan 13-21. Untuk hasil pertandingan yang terakhir wakil Indonesia di sektor ganda putri, pasangan Indonesia unggulan 2 Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Li Yijin Lau Kumin. Apri Fadia menang dalam pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-13.